Bupati Karo, Kori S. Sebayang, UMKM harus mengarah ke konsep digital agar bisa menjangkau pemasaran yang lebih luas. Bupati Karo, Kori S. Sebayang hadiri acara sosialisasi kekayaan intelektual dalam rangka penguatan pelayanan publik kekayaan intelektual Kabupaten Karo, yang dilaksanakan di Hotel Grand Ori Brastagi pada Kamis 8.09. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal, cepat, tepat serta ekonomis bagi berbagai pelaku usaha atau UMKM yang ada di Kabupaten Karo. Bupati menghimbau agar segala inovasi dan kreasi bisa mendaftarkan karya serta produknya ke instansi yang telah ditunjuk pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, agar apa yang dicapai mendapatkan hak yang layak serta dipertanggungjawabkan. Ini juga selaras dengan harapan kita yang mana UMKM harus mengarah ke konsep digital agar bisa menjangkau pemasaran yang lebih luas, ungkap Bupati. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Imam Suyudil, Kepala Disnaker dan Koperasi UKM Kap. Karo, Ir. Adison Sebayang, MMA dan tamu undangan lainnya.